aku Marisha. Apa kabar kalian semua yang menonton? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Seperti yang udah kalian lihat di judul, bisa dibilang video yang belum pernah ada di channel Mami Chloe karena kita mau nonton pertandingan rugby. Kita dapat tiket gratis dari temannya Chloe. Jadi teman dekatnya Chloe itu adalah anak dari salah satu pemain rugby di kota Po ini. Kali ini matchnya timnya Po namanya Section Paloa versus Castres. Pertandingannya jam 5 sore dan ini udah jam setengah 4. Kita mau berangkat sebentar lagi karena kami mau anterin anak-anak ke rumah teman. Ini salah satu cara untuk kami bisa menikmati hidup di sini, yaitu dengan perbanyak berteman karena kita bisa saling minta tolong ya. Kali ini anak-anak bakal kita titipin di teman. Jadi tonton terus videonya ya. Lumayan olahraga sore, tinggal 300 meter lagi. Iya, tiketnya. Kita dapat ini ya, tiket pos ini ya, VIP ya, Pak. Kita keluarga pemain tapi. Kasih sama bapaknya temannya Chloe dulu itu di Denmark, bapaknya temannya Chloe atlet hoki klub hoki Denmark, SBR Chloe. Sekarang bapaknya temannya Chloe pemain apa, atlet pemain rugby di Po. Nama timnya apa sayang? Section Po. Section Paloa. Section Paloa. Ke bawah. Ke bawah. Lanjut, ini lagi paling depan dong. Ini dia. Woo!
babak kedua tukeran tempat. Kita baru aja selesai nonton pertandingan rugby Seksyong Palua versus Katkes dan skornya benar-benar kayak ditelanjangin 43-40 pastinya buat Seksyong Palua. Seneng banget karena bukan hanya ngeliat keseruan pertandingannya tapi juga kita bisa duduk paling depan karena dianggap sebagai keluarga pemain. Jadi segitu dulu vlog kami keluar untuk hari ini, video yang bisa dibilang berbeda dengan video-video yang lain menonton pertandingan rugby di Pol dan senang sekali karena tuan rumah juara. Oke, segitu dulu vlog kami untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Kalau suka dengan videonya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di vlog kami yang lainnya. Bye-bye.